Berikan fx sama dengan ini ya, x sama dengan x plus x1 tambah t cos alpha, y sama dengan y1 plus t sin alpha. Dengan t adalah parameter, tunjukkan bahwa fungsi itu menunjukkan sebuah garis lurus dengan persamaan berikut. Ya, nah ini saya bikin persamaan ini seperti ini. Berarti yang persamaan pertama x sama dengan x1 plus t cos alpha, saya bikin jadi x. X1-nya saya pindahin ke kiri, jadi min x1 sama dengan t cos alpha. Gitu. Nah, yang bawah sama. Si y-nya saya pindahin ke kiri, berarti y min y1 sama dengan t sin alpha. Gitu. Ini kan kalau misal saya bandingin jadi x min x1 per y min y1 sama dengan t cos alpha per t sin alpha. Ya. T sama t coret, ya. Cos alpha per sin alpha itu kan jadi apa? Jadi cot ya. Jadi cot alpha. Ya, jadi cot alpha. Nah, di sini kan maunya tangen. Ya. Berarti x min x1 sama dengan y min y1, cotnya kan cot itu kebalikan dari tangen, 1 per tangen alpha. Gitu, ya. Terus yang ini kali ini, ya, ini kali silang, ya, x min x1 dikali tangen alpha, jadi x min x1 dalam kurung tan alpha sama dengan y min y1 kali 1, kan ini kali ini kali ini, berarti y min y1 gitu. Sebenarnya udah sama nih, cuman saya naruh posisinya aja yang terbalik. Ya udah, kita putar balik aja. Y min y1 sama dengan x min x1 kali tangen alpha, ya, sama deh. Ini sama ini.